Alun-Alun Gresik yang berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Medilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, merupakan salah satu ikon kota Gresik yang terkenal dengan sebutan Kota Santri karena bangunan kekinian yang dipadukan dengan corak gaya Islami dan bertepatan dengan Masjid Jami. Lokasi Alun-Alun Gresik ini memang strategis untuk para wisatawan karena berada di antara religi Masjid Jami Gresik dengan wisata religi makam Sunan Malik Ibrahim yang merupakan salah satu wali penyebar agama Islam di wilayah Jawa. Untuk di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Alun-Alun Gresik akan semakin ramai pengunjung karena di timur dan selatan Alun-Alun terdapat para PKL, pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Di antaranya mulai dari aksesoris HP, peralatan elektronik dan dapur, kaos dan baju, hingga pedagang makanan serta makanan khas asli Gresik, semua tersedia di sini. Tapi perlu diingat hanya untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Serta khusus di malam Minggu atau Sabtu malamnya, biasanya terdapat acara musik dan perlombaan di pelataran pendopo. Namun karena kondisi sekarang masih terdampak dari COVID-19, maka suasana belum stabil seperti sedia kala. Namun tak kalah dengan acara di pendopo tersebut, biasanya anggota musik angklung juga memeriahkan malam minggu di sebelah timur alun-alun. Alun-alun Gresik pada hari Sabtu malam minggu tanggal 10 Juli 2020 sudah kembali stabil walaupun harus sesuai dengan protokol yang berlaku yaitu menggunakan masker. Hari-hari sebelumnya saat berlakunya karantina wilayah dan PSBB hampir semua lokasi dan tempat wisata ditutup. Dan minggu-minggu kemarin, sebagian mulai dibuka kembali, seperti alun-alun Gresik pada malam ini sudah nampak ramai dengan pengunjung seperti sedia kala. Semoga saja wabah yang hingga kini belum usai akan segera berakhir dan kita sebagai orang Gresik, warga Gresik, Kota Santri ini bisa menghirup udara religi yang selalu dinanti.